Hotel dan Griya Pijat kelas atas Alexis akhirnya resmi ditutup. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memberikan izin perpanjangan operasional sejak tanggal 27 Oktober 2017 kemarin. Lalu bagaimanakah pendapat warga Jakarta terkait penutupan ini? Inilah Suara Jakarta. Hotel Alexis ditutup ini tahu nggak? Tahu, aku dengar kabar. Tahu. Saya sendiri pernah nggak ke Alexis? Belum. Saya belum pernah. Belum sih. Sayang banget ya udah tutup ya. Waktu itu saya ke kafe yang di bawah. Waktu itu lagi ada acara, acara musik. Ya kayak kafe biasa sih. Saya waktu itu datang ke ulang tahun temen. Jadi nggak ke lantai 7 ya kalau nggak salah. Terus saya di bawah di klubnya gitu. Ya memang parah sih. Di situ saya pertama kali ngeliat penari telanjang. Gimana pendapatnya soal penutupan hotel ini? Kalau penutupan sih saya setuju. Cukup mengagetkan ya pertamanya. Setuju sih. Tentunya sih pendapatan Jakarta bakal turun kan. Menurut saya sih sebetulnya langkah politik aja sih untuk memenuhi janji sama voter yang kemarin milih Anies. Aku sih belum tahu ya kalau ditutup, tapi setahu aku itu dia ganti nama sih. Ya jangan sampai ini cuma ditutup terus ganti nama dibuka lagi. Gimana pendapatnya soal kalau misalnya ada 1.000 karyawan yang bakal nganggur? 1.000 karyawan bakal nganggur, nah ini mungkin jadi pembelajaran juga untuk pemerintah ya. Harusnya sih sebelum itu ditutup, udah dipikirkan dari jauh ya. Ya seharusnya sebelum melakukan penutupan, pemerintah harus punya roadmap juga. Gak masalah sih menurut saya. Harusnya sih dikasih pekerjaan baru ya. Itu agak merugikan juga, kasihan sih yang mereka itu yang di PHK langsung ya. Banyak pekerjaan lain sih ya yang lebih halal. Ya, if you wanna do something ya harus siap juga konsekuensinya. Jadi kalau misalnya emang mau membuat 1.000 orang kehilangan pekerjaan, ya siapkanlah 1.000 pekerjaan buat orang-orang yang kehilangan itu. Nah, setuju nggak kalau tempat prostitusi Alexis ini saja yang gitu? Nggak, seharusnya sih tempat-tempat prostitusi yang lain juga yang harus gitu. Kalau emang pengen memberantas tempat yang identik sama tempat prostitusi, ya sekalian semuanya aja. Saya rasa ini jadi entry point aja sih. Setelah ini mungkin yang bergerak di bisnis yang sama pasti udah deg-degan nih. Gak mungkin tutup semua. Bakal tetap ada, karena itu juga sebuah pendapatan untuk si daerah tersebut. Demi kebaikan, kedepannya bisa lebih baik, atau nanti pemerintah memikirkan tempat prostitusi atau perjudian dijadiin suatu tempat kayak di Malaysia, jadi satu tempat, jadi tidak melebar kemana-mana, atau kayak di luar negeri jadi satu tempat kayak di Belanda atau di mana mereka khusus ya, ada tempat khusus. Itu mungkin rencana ke depan pemerintah begitu, kita kan nggak tahu. Banyak pendapat yang dilontarkan warga Jakarta terkait penutupan Alexis ini. Ada yang mendukung, ada yang menyarankan Griya Pijatnya saja yang ditutup. Namun yang kini harus diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana cara menanggulangi praktik prostitusi yang jelas bukan hanya terjadi di Alexis saja. Pemprov DKI diminta untuk tidak asal tebang pilih, namun harus memperhatikan nasib para karyawan.